Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue Ginza Yunus. Ar. Oke, pada video kali ini gue bakal memainkan game Harvest Moon Wonderful Life Special Edition di konsol game PS2 ya. Jadi di sini gue bakal kasih tahu gimana caranya untuk mendapatkan Blue Vitra atau bulu biru yang untuk melamar gadis. Nah, dapetinnya itu gampang banget teman-teman ya. Biasanya kita bakal dapet itu dari para Harvest Spirit ya, atau kurcaci di bulan Summer ya. Kebetulan di sini gue udah bulan Spring, dan di sini kita tinggal tidur aja, nanti otomatis bakal ada scene kita dapet Blue Vitra saat kita keluar rumah ya. Di sini syaratnya gue nggak tahu sih, tapi di sini wanita yang gue incer di game ini hatinya baru satu, tapi gue udah dapet scene Blue Vitra ya di bulan Summer ini di tahun pertama. Oke, kita udah tidur di sini, dan kalau ganti bulan itu biasanya bajunya juga keganti sih, lumayan realistis juga ya Harvest Moon A Wonderful Life Special Edition ini ya. Nah, lihat bajunya langsung keganti. Nah, di sini ada para kurcaci manggil kita ya. Nah, di sini Flak manggil kita tuh. Oke, kita disuruh mengikuti dia ya. Nah, di sini dia bakal memperlihatkan tentang bulu biru atau Blue Vitra ya. Nah, ini dia Blue Vitra-nya. Nah, di sini mungkin para kurcaci tuh bingung ya. Apa yang harus ia lakukan dengan Blue Vitra ini ya, teman-teman ya. Nanti sih para kurcaci ini sih bakal ngasih Blue Vitra ini buat kita ya. Oke, dia udah taruh di gudang alat ya, Blue Vitra-nya. Oke, si Flak-nya keluar nih. Oke, dia datang lagi ya. Oke, kita dapat Blue Vitra ya di bulan Summer nih. Di tanggal pertama gue udah dapat ya. Padahal hati wanita yang gue incer itu cuma baru satu loh. Nah, ini dia. Bajunya juga keganti ya kalau udah ganti bulan. Oke, di sini mereka pada keluar ya. Oke, akhirnya gue dapat Blue Vitra ya. Jadi nanti tahun kedua kita ngelamar ya, langsung ngelamar. Karena gue udah punya Blue Vitra-nya ya, dapat dari para Harvest Spirit ya atau kurcaci. Oke, terima kasih para Harvest Spirit ya. Oke, kita lihat lagi, masih ada scene Blue Vitra-nya ya. Oke, kita udah dapet ini ya, Blue Vitra ya, dari Flak, Nick, dan Nak. Ini backsoundnya enak banget sih ya. Gue termasuk suka sama backsound dari Harvest Moon A Wonderful Life ya. Oke, di sini mereka pamit pergi ya. Oke, di sini nanti bakal ada scene kita bertemu dengan Takakura ya. Nah, kan Takakura datang. Nah, ini dia Takakura ya. Nah, katanya Blue Vitra ini adalah item yang susah dicari ya, atau rare item gitu, teman-teman. Jadi kita beruntung banget bisa dapat Blue Vitra ya, atau sangat-sangat beruntung lah ya bisa dapat Blue Vitra gitu. Jadi kita harus banyak-banyak berterima kasih dengan para kurcaci loh, yang ngasih Blue Vitra ini dengan secara percuma ya, atau gratis gitu. Oke, di sini senang banget ya karakter utama gue. Oke, udah kelar nih scene dapat Blue Vitra-nya ya. Masih jam 1, gila. Dibangunin subuh-subuh loh. Oke, kita lihat nih tanggal 2 ada apa nih. Ada Summer Festival. Jam 10 ya sampai jam 5 sore, terus nggak boleh hujan nih. Kalau hujan kemungkinan festival ini bakal ditiadakan ya, atau gagal gitu, nggak bakal bisa lihat ya. Jadi harus cuacanya itu ya minimal berawan, nggak boleh hujan. Oke. Kita langsung keluar aja lah. Gue takut kalau tidur lagi nanti malah kesiangan cuy. Wah, hujan cuy.
Dan tereran tereram tam tereram. Oke, kita lihat ayam kita dulu ya. Masih pada tidur lah ya, masih pagi ini. Oke, nih gue dapet fertilizer egg ya. Lagi gue ini teman-teman taruh sini nih biar menetas, ntar jadi anak ayam ya. Makanannya bentar lagi habis, nanti mungkin gue bakal naruh lagi ya. Oke, kita ke kandang sapi sekarang. Oke, kita masuk ya. Oke, dia lagi tidur cuy. Kita taruh lagi ya. Oke, coba kita lihat. Bentar lagi habis nih kayaknya fooder gue ya. Tuh, sisa 28 cuy. Oke, di sini koi gue normal ya. Nama sapinya gue kasih nama koi ya. Ini kita ambilin item-item yang di jalan dulu deh. Kita cari item yang ada di jalan. Tadi gue ngeliat di sini ada bunga ya, happy lamp kayaknya tuh. Oh, itu dia. Nah, ini dia bunganya ya, bunga di bulan summer, cuy. Coba kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Nama bunganya happy lamp kan bener ya. Oh ya, ini kalau misalkan kalian bangun pagi itu kalian harus makan ya, supaya nggak lapar ya. Nanti pas tidur itu sebelum tidur kalian juga harus makan juga ya. Kalian makan aja mugwort ya. Di sini gue bakal makan dulu nih, supaya nggak kelaparan ya cuy. Mana ya mugwort gue, mana nih? Ah, ini dia. Kita makan mugwort aja. Oke, sudah makan. Pokoknya tiap pagi bangun pagi itu sampai sore ya, sore sebelum tidur kalian harus makan cuy, supaya gak lapar gitu. Ini gue ngambilnya gimana, gak bisa diambil itu happy lamp-nya ya, ada di dalam. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja video gue kali ini memainkan game Harvest Moon A Wonderful Life Special Edition ya. Di sini gue cuma pengen kasih tahu gimana caranya untuk mendapatkan blue feather atau bulu biru di game ini. Oke, gue Gizarus pamit. Bye.